Kalau nggak ada-ada. Hah? Kalau nggak ada, ada yang jadi ada apa nggak ini? Soalnya lupa lagi Om, mesti dilihat dulu. Oh, jarang jarang dipakai berarti. Oke. Okay. Berarti ini mobil jarang dipakai banget teman-teman. Oke. Okay. Oke sobat tutup. Nah tepatnya seperti biasa untuk teman-teman jika ingin membeli mobil bekas dengan harga yang berkualitas. Nah untuk teman-teman seperti biasa jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update. Dan untuk teman-teman seperti biasa alangkah baiknya jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Lalu untuk teman-teman juga jangan lupa untuk bunyikan notifikasi loncengnya. Oke seperti biasa untuk teman-teman pantengin terus hanya di channel YouTube Reskan. Why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything. So why don't we go somewhere only we know? Oke, balik lagi bersama Reska TV. Kali ini seperti biasa Reska TV masih berada di Kabupaten Pangandaran. Nah, untuk teman-teman kali ini nih Reska TV kedatangan satu unit nih yaitu mobil tua. Yaitu dari Suzuki ya. Suzuki Forza tahun 89. Nah, untuk teman-teman lebih jelasnya lagi langsung saja nih kita tanya nih bersama ownernya yaitu Bapak Obon. Oke, selamat sore Bapak Obon. Sore, sore, sore. Oke, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Cuaca hari ini cukup mendung ya. Mendung tanpa udan. Nah, ini boleh tahu nih, bawa unit apa ini? Suzuki Forza, Om, tahun 86. Oh, 86. Oke, okay, Suzuki Forza tahun 86. Nah, boleh dijelasin nggak untuk kondisi mobilnya seperti apa ini? Kalau untuk kondisi mobil, untuk mesin, insya Allah jos, Om. Mantap lah. Oke, okay. Josnya itu maksud jos apa ini dulu? Jos ke bengkel? Apa gimana? Pokoknya siap, siap luar kota? Siap luar kotaan, Om. Oke, okay, siap pakai pokoknya ya? Pakai bensin irit, Om. Oh, bensin irit? Bukan siap ke bengkel? Bukan, bukan. Oke, pokoknya siap luar kota ya. Daripada beli motor mungkin ya, kehujanan. Mending beli mobil. Beli mobil lah, kehujanan cukup untuk keluarga kecil mungkin ya. Oke, mantap. Berarti ini tahun 86 ya. Oke, berarti ini kondisi siap pakai ya. Mesin aman. Aman, aman, aman. Mantap. Nah, langsung saja nih, boleh dilihat nggak untuk kondisi eksteriornya nih? Boleh, boleh. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak Won, untuk kondisi body gimana nih? Kalau body harus sedikit dirapiin sih Om. Oke. Sedikit lah kan. Minus dari sih. Body mungkin ya. Oke, ada mungkin kena sinar matahari apa gimana agar retak-retak dikit lah. Retak-retak ya. Oke, body paling cukup untuk cat mungkin ya, tinggal dicat lagi mulus ya. Paling kalau ngecat habis berapa sih kira-kira? Ya paling 5 jutaan. 5 juta. Oke, 5 juta. Kalau mau full total lebih Om. Oke. Lebih ya gimana peminatnya. Nah berarti body masih cukupan lah segini ya, namanya juga mobil tua. Ya. Nah kalau boleh tahu nih untuk kondisi bannya seperti apa nih? Ban masih oke sih Om, luar kotaan siap lah. Ban serepnya ada nggak? Kalau nggak ada-ada. Nah kalau nggak ada yang jadi ada apa nggak ini? Soalnya lupa lagi Om, mesti dilihat dulu. Oh jarang jarang dipakai berarti. Oke. Okay. Berarti ini mobil jarang dipakai banget ya teman-teman. Oke, okay, berarti ini ban masih tebal lah ya segini ya. Masih bagus Om. Masih bagus, cuman minus paling di body mungkin ya. Nah ini ada apa lagi di sini yang dikasih? Ini kalau untuk bagian belakang gimana ini? Kalau bagian belakang sih sedikit perlu dirapin doang Om ininya, bodinya. Oke, okay, berarti ini cuma body aja ya minusnya ya? Kenapa tuh udah racing, knalpot. Oh knalpot udah racing, oke. Okay. Berarti enak dong kalau buat balapan. Enak Om, mesin masih enak. Masih nyus gitu ya? Di injak kok. Oke, aman. Ini wiper jalan nggak? Jalan. Nah kalau jalan ini kayak gimana ini? Geraknya kayak gimana? Samping Om. Gimana? Coba ke samping kiri kanan. Kiri kanan. Oke. Okay. Ah, Pak Bon, boleh lihat nggak untuk kondisi interiornya? Boleh, boleh. Ya. Boleh dibuka. Nah, untuk kondisi back, wah, oke, okay. Back landing gimana nih kondisi back landing? Back landing masih oke okay lah kalau segini. Oke okay ya. Okay masih lah. Dibungkus ini ya. Helepet.
Kalau nggak salah ini masih bawa, ini kalau nggak salah gitu, okay. Tapi nggak tahu. Pas belinya kayak gini. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi ini masih orisinil, tapi masih digoel ya? Masih digoel. Berarti ya. Manual, masih orisinil. Nah, untuk kondisi dashboard seperti apa ini? Dashboard lumayan bagus lah Om, segini mah. Cukupan ya? Cukup lah. Okay. AC nggak ada? Tinggal dijalanin doang ada sih. AC-nya ada. AC nyala? Audio? Audio emang enggak. Ada. Oh, nggak ada audionya. Oke, AC menyala berarti ya? Mm. Dingin nggak? Enggak. Oh, cuman preon biasa ya. Oke, enggak. Namanya juga mobil tua, AC sedingin-dinginnya mobil tua ya AC-nya ya gitulah kayak kipas. Nah, untuk kondisi jok gimana ini? Kondisi jok. Sudah dibungkus ya? Perlu dirapiin lagi, Om. Oke. Mm-hmm. Tinggal dibungkus, dirapiin. Ya. Oke, masih cukupan lah ya segini mah ya. Juga masih bagus, Om, kalau dilihat dari tahun. Kan udah tua. Iya, udah tua doang. Tapi ya wajar lah namanya juga mobil wajar. Tua gitu ya. Nah, boleh dibuka nggak untuk pintu belakangnya? Oke. Okay. Nah, kondisi backlighting gimana nih? Backlighting masih mulus juga ini. Mulus ya. Aduh. Kondisi backlighting masih mulus, teman-teman ya. Ya rapiin dikit-dikit lah, Om. Kalau masalah body gitu. Oke, okay, tinggal dirapiin dikit. Kalau mesin mah saya jamin lah. Mesin mah mantap ya, pokoknya ya, aman. Nah, untuk kondisi jok juga gimana ini? Kondisi jok lumayan rapi. Rapi ya segini mah ya. Cukupan ya. Masih rapi. Untuk plafon gimana? Plafon bagus. Plafon masih rapi ya. Ini rapi. Jadi enggak harus di salon lagi. Enggak harus total lah. Berarti mobil benar-benar mulus ya interiornya cuman body luar body mungkin lah, ya. PR-nya body. Ya PR-nya berarti minusnya body ya. Body. Oke, okay, minus body. Bisa dibuka enggak ini untuk bagasi? Kalau bagasi. Oke, boleh dibuka. Nah, untuk bagasinya boleh dijelasin nggak ini? Cukup luas berarti ya? Luas ya gini mah. Bagasi cukup luas tapi teman-teman. Ininya hidroliknya udah. Oke, minus hidrolik paling di sini bisa lah pakai ini juga apa namanya? Paku ya? Paku bisa ya. Wah, mobil tua lah, jangan banyakkan harus dicawat lah atau bahasa Indonesia email. Beli juga murah Om, hidrolik mau. Oh, murah? Oke, berapaan hidrolik? Ya kalau nggak salah paling 200-an ya paling 200 ribuan lah paling hidrolik mah murah ya teman-teman ya. Oke. Ban serep ada ya berarti ya? Oh ban serep ada? Ya ada Om. Oh nggak ada ban serep? Ya. Oke ya nggak apa-apa lah. Knalpot dan racing. Nah biar tidak penasaran nih untuk teman-teman ya. Boleh dibuka nggak untuk kondisi mesinnya? Yap. Oke. Nah untuk teman-teman biar tidak penasaran langsung saja kita lihat nih untuk kondisi mesinnya seperti apa. Berarti ini tahun 86 ya? 86. Tahun 86 teman-teman. Nah kita lihat nih teman-teman untuk mesinnya. Kondisi ya masih cukupan ya teman-teman. Tahun 86 minus cuman di body ya teman-teman ya. Tinggal dicet aja. Nah sedikit lah body-body paling dari samping sedikit ada retak-retak ya. Masih cukupan. Nah kita lihat untuk mesin. Oke. Wah, mesinnya masih lumayan ini ya, masih rapi ya. Nah, apa Bon nih? Boleh dijelasin nggak untuk kondisi mesinnya seperti apa ini? Kalau kondisi mesin masih bagus, Om. Pas saya waktu itu juga beli, dari kalau jauh sih, pas dipakai enak juga, Om. Saya juga kan ada dua mobil sama yang satu lagi kan itu yang Suzuki sama. Cuman yang ini jarang dipakai mungkin ya. Kenapa dijual? Pengen apa ini? Butuh apa nih? Ya biasa BO. Ini apa ini? Duit bukan cuan. Cuan boleh. Oh, mau bulan puasa ya. Munggahan Om. Oh, munggahan. Oke. Okay. Pokoknya mobil ini Pak Obon ini jual edisi buat munggahan ya, teman-teman ya. Bulan puasa ini butuh uang banget berarti ya. Mesin aman ya? Aman. Om. Siap luar kota? Siap. Boleh dicek enggak sama bengkel? Boleh bawa bengkel enggak? Enggak boleh, Om lah. Boleh bawa bengkel? Enggak boleh. Hah? Boleh untuk bawa bengkel buat dicek nih, buat checker, buat ngecek mobil boleh enggak? Boleh banget, serius. Wah mantap teman-teman ya. Untuk teman-teman boleh bawa checker, boleh bawa bengkel. Untuk teman-teman jadi gak usah khawatir ya teman-teman untuk kondisi Suzuki Forza tahun 86 ini. Nah boleh ditutup? Boleh ditutup. Pokoknya cek gur ya. Mobil siap pakai. Surat-surat lengkap ini? Oke. BPKB ada gak? Ada. BPKB ada. Nah ini katanya aman. Aman gak untuk harganya? Kalau boleh tahu nih untuk OTR-nya berapa nih? Untuk harganya kalau OTR paling kisaran 15 Om.
Berapa? 15. Serius? Benar, Om. Harga motor itu, mah. Tapi ini kan lumayan bisa berempat, Om. Serius? Apa jangan-jangan ini mobil yang ada surat-surat ya? Enggak, Om, benar, Om. Serius, Om. 15 juta. Oke. Tapi boleh ditawar enggak nih buat teman-teman ya? Saya tawar boleh enggak? Ya, bolehlah dikit-dikit, Om. Udahlah, buat teman-teman ya. Butuh cuan kan? Oke, butuh cuan. Kalau saya tawar ya udah 10 juta aja gimana? Dikasih enggak deh 10 juta? Enggak, dilebihin dikit. Sebelum Om. Bulan suci Ramadan, sebelum puasa nih 10 biar juta. Iya, cepat, Om, lebihin dikit lah. Udah, gini aja deh, tambahin 200 lagi. Gimana? 1 10 juta 200 ribu udah. Jangan, Om lah. Ya udah gini, harga habisnya berapa? Biar cepat ya. Butuh hari ini enggak uangnya? 12, Om. 12 apa? Ribu? 12 juta. 12 juta. Hmm. 11 juta. 12 lah udah. 12 juta. Deal. 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 Bungkus. 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 Oke, untuk teman-teman langsung saja nih jika kalian berminat ya, Suzuki Forza tahun 86 untuk OTR-nya cuma 12 juta aja. Untuk teman-teman jika kalian berminat langsung saja kalian bisa hubungi nomor yang ada di dalam video ini. Oke, terima kasih Pak. Siap, siap, siap. Sukses selalu. Amin. Sehat selalu. Oke, untuk teman-teman seperti biasa langkah baiknya untuk teman-teman jangan lupa untuk share dulu video ini biar konten ini makin update, dan untuk teman-teman seperti biasa langkah baiknya jangan lupa untuk bismillah. Oke, saya pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.